Pemerintah Kabupaten Karangasem, Bali memperlakukan tanggap darurat untuk Desa Ban yang mengalami kerusakan paling parah akibat gempa. Kalau nggak ada gempa, ya airnya ya lumayan cukup untuk warga sini. Meskipun ya kadang-kadang antri kan, tapi cukup. Semenjak gempa itu kesulitan air. Warga jadinya mandi sekali. Pas mau tidur malam itu baru bisa mandi. Ya untuk sementara cukup. Kalau ya 2 hari, 3 hari ini cukup. Tapi kalau sudah kalau airnya menipis ya menunggu lagi bantuannya.